Oke guys, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena telah klik video ini. Jadi seperti yang Anda sudah nampak di title video kali ini, kita akan membahaskan tentang healing ability dan ascension dia. Astaga. Oke, tanpa membuang masa, jom kita pergi ke tujuan video ini yang sebenarnya. Oke, skill yang pertama ialah Lens Burner. Jadi apa yang skill ini buat ialah membuat damage sebanyak 110% damage kepada musuh dan menyerap 15% armor penetration daripada musuh. Jadi skill ini dia serang musuh dan serap armor penetration musuh tersebut. Ya, jadi ini bikin tambah damage kamu lah, sebab armor penetration ini guna dia untuk tumpus defense. Oke, skill yang kedua pula ialah Tai Chi. Jadi apa yang skill ini buat ialah menyerang musuh sebanyak 5 kali dan membuat true damage kepada musuh. Semakin tebal nyawa musuh, semakin tinggi damage yang dibuat. True damage adalah 80% daripada Neza Attack. Jadi skill ini dia ada true damage dan makin tebal nyawa tuh musuh, makin tinggi damage yang dia buat. Oke, skill yang ketiga yaitu terakhir ialah Altar. Jadi apa yang skill ini buat ialah menyerang semua musuh sebanyak 3 kali, membuat true damage kepada musuh, dan semakin tebal nyawa musuh, semakin tinggi damage yang dibuat. Oke, jadi skill ini sama juga macam skill Tai Chi, tapi skill ini juga dia serang semua musuh dan boleh menyerap 10% armor penetration daripada semua musuh yang dia serang tuh. Jadi makin tinggilah damage yang kamu buat. Tuh, Altar ini sangat bagus. Oke, jom kita pergi ke Ascension. Oke, skill Ascension dia, bukan skill Ascension dia, Ascension dia pula. Tapi seperti yang kamu lihat sekarang, saya sudah level up sampai ke level 3. Oke, phase yang pertama ialah tambah 70 attack, kedua tambah 70 defense, dan ketiga yang ini. Bila kamu sudah sampai ke phase yang ketiga, kali ini skill Tai Chi kamu boleh tambah nyawa kamu. Oke. Yang keempat pula tambah speed sebanyak 5. Yang kelima pula tambah 15% nyawa. Dan terakhir ialah tambah 20% attack. Oke, jadi itu saja. Tapi yang selanjutnya biasanya kamu wajiblah up ascension dia sampai ke phase 3 supaya boleh tambah nyawa gitu. Oke, sekarang jom kita tengok apa yang skill dia buat. Sekarang saya pakai dia saja supaya senang lah buat tengok. Oke, sekarang kamu tengok skill ketiga dia, tengok dia serang semua musuh dan dia serap armor penetration di musuh. Harap tidak mati terus lah, bap. Macam kuat betul bah. Alamak. Oke, bagus. Jadi, kamu nampak tadi kan dia tambah armor penetration dia. Dia serap. Oke, sekarang ini pula skill ke satu pula dia sama juga. Dia serap buat damage dan serap armor penetration juga, tengok. Tuh. AP observation. Sekarang skill kedua dia pula Tai Chi, boleh tambah nyawa, tengok nyawa dia. Tuh, tambah nyawa ada hijau-hijau. Ada hijau-hijau tuh, itulah tambah nyawa. Ya, begitu saja. Cuma kita tes lawan yang lain pula, ini kali yang kuat-kuat lah. Nina. Sama. Nih, boleh bah. Boleh bani. Oke, kita serap armor penetration dulu. Nah, alah resisten. Tidak. Sudah kita serap juga. Alah, sikit curi nyawa. Alamak. Jangan dulu mati. Astaga. Astaga. Oke. Stop. Cukup. Saya rasa tidak boleh sudah ini. Oke, guys, itu saja.
Oke guys, jadi jika Anda suka video ini, bolehlah subscribe dan tekan butang lonceng itu. Sebab saya akan upload banyak lagi video tentang this life. Orang yang untuk kamu yang ingin bermain game English dan tidak setting untuk ubah bahasa Inggris itu ke bahasa Indo atau Malaysia, kamu sangat digalakkan untuk subscribe video ini, sebab saya boleh membantu Anda untuk translate perkataan-perkataan Inggris ini supaya kamu paham macam mana main game ini gitu. Jadi bolehlah subscribe guys. Thank you. See you in the next video.